Dua pria pencuri tas di konter handphone di Kabupaten Ngawi terekam kamera pengawas CCTV. Awalnya, kedua pelaku berpura-pura membeli casing, setelah korbannya lengah, langsung mengambil tas dan kabur. Dalam kamera pengawas CCTV terekam dua pria yang melakukan aksi pencurian tas di salah satu konter handphone di Jalan Dr. Wahidin Ngawi. Aksi kedua pelaku itu terekam kamera pada Kamis siang. Kedua pelaku yang menggunakan kaos putih dan biru tersebut berpura-pura hendak membeli aksesoris handphone. Namun ketika korban lengah, salah satu pelaku langsung mengambil tas yang berada di bawah lantai etalase dan langsung kabur bersama temannya. Eka Septiwati, penjaga konter yang menjadi korban pencurian, mengaku awalnya ia tidak merasa curiga ketika pelaku hendak membeli casing handphone. Namun saat dirinya sedang mencari barang yang hendak dibeli, pelaku langsung mengambil tas dan langsung pergi. Tas berisi uang dan alat-alat make up miliknya raib dibawa pencuri. Dua orang mau beli showcase, terus saya cari, orangnya ngambil tas. Ambil tas? Mm-mm. Terus langsung kabur? Iya. Jadi beli casingnya nggak? Enggak. Tasnya simpan di mana tadi? Di bawah. Oh, di bawah? Uang sama minyak sama peralatan make up. Peralatan make up ya? Itu terekam CCTV ya? Iya. Wajahnya masih ingat, Mbak? Enggak mati jelas, Pak. Kecuali kan sibuk cari post of cash, Pak. Pakai baju apa gitu? Apa ya, Rani? Nggak ingat ya? Kaos putih sama yang dulu pakai kaos putih. Yang kurus biru apa kan? Biru. Terus setelah tas diambil, dia langsung gimana? Kabur. Langsung kabur. Aksi pencurian tersebut belum dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun suami korban memposting aksi pencurian itu di media sosial agar pelaku bisa ditangkap dan kejadian pencurian tidak terulang kembali. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.